mengatasi kebakaran hutan lindung di kawasan Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengerahkan satu unit helikopter waterboom lengkap dengan baket air berkapasitas 100 liter yang didatangkan dari Pekanbaru, Riau. Selama 4 hari ini, Manggala Agni Daops Batam telah mengerahkan 29 orang personilnya dengan dibantu oleh tim dari petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam, serta aparat TNI dan Polri untuk memadamkan api. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu 9 Februari 2019 telah menghanguskan ribuan pohon di area seluas 40 hektar. Kepala Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam Kepulauan Riau Ihsan Abdillah mengatakan, meskipun semua personil Manggala Agni bersama petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam telah dikerahkan, namun api tak kunjung padam dan kebakaran makin meluas. Dengan topografi perbukitan yang terjal dan titik-titik api yang tak terjangkau oleh kendaraan dengan jarak sekitar 500 meter dari jalan raya, maka dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan helikopter. Karena kita tidak untuk mencapai ke lokasi itu susah, sudah kena berbukit kan, terjal, dan kita minta bantuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Wali Kota langsung minta bantuan, bersurat ke Kementerian. Kalau untuk sekarang ini baru satu helikopter, Bell 412, untuk kapasitas bucketnya itu 1000 liter. Kita melihat situasi sekarang ini, ya kita usahakan sampai tuntas, karena hutan lindung Saya Harapan ini salah satu hutan tangkapan air. Yang bisa kita lihat di sini kan, ini ATB ini adalah untuk sumber air kita gitu. Kalau seandainya hutan-hutan ini rusak, yakin saya ini kering. Karena itulah kita harus usahakan betul bagaimana kebakaran hutan lindung Saya Harapan ini kita tuntaskan. Selain itu, Manggala Agni juga mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan pemerintah Kota Batam menyediakan 2 unit, ditambah 1 unit mobil penampung air, dan BP Batam mengerahkan 1 unit mobil pemadam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, salam Tribrata.